dan bagaimana pergerakan-pergerakan daripada kita mencintai tanah air ini juga. Sesuai dengan nama yang beliau berikan dalam organisasi Nahdlatul Wathan, namanya Nahdlatul Wathan. Nah, pilaran arti Nahdlatul Wathan, jemaah? Bangun negara. Nah, pergerakan mana? Tanah air, Masya Allah. Itulah bentuk cinta beliau kepada Indonesia, sampai organisasi yang beliau dirikan, beliau namakan Nahdlatul Pergerakan Kebangkitan daripada tanah air yang tidak boleh mundur, terus maju mengikuti perkembangan zaman itu. Dan kita sebagai muridnya, maka akan menjaga organisasi Nahdlatul Wathan, menjaga madrasah NWDI, menjaga madrasah NDD. Arasake organisasi dirana sendiri dama kuwa. Nabi arana? Nahdlatul NW singketana. Kepanjangannya Nahdlatul Wathan. Lamun tersingkat NW. Kepanjangannya Nahdlatul Arak Sopo, Arak Seke, Arak Tunggal dirana organisasi Nahdlatul Wathan oleh Nini Dalma Kula. Arana Nabi? NW. Nahdlatul? Ingat NW singketana. Kepanjangannya Nahdlatul. Nanti arah madrasah si Diriana dan Ibel Al-Makulah dia kan zaman mesti jajah si Jepang Belanda. Nanti arahnya madrasah NWD, madrasah NBD, NWDI untuk saya, untuk laki lah laki, untuk anak menjadi popok balok peringgirnya si jenis kelaminnya mama atau laki-laki bahasa Indonesia. Lamun NBDI untuk saya, untuk anak wanita atau perempuan hijau jari paku balok lingida. Luar biasa. Itulah bentuk beliau guru besar kita mencintai kita, sehingga beliau menyerukan kepada kita, ayo dirikan madrasah dimanapun itu. Sampai silahkan mewakafkan tanah kalau memang kita mempunyai banyak tanah. Nahdlatul Wathan ciptaan ayahanda, ku amanahkan kepada ananda agar dijaga dan dipelihara dan tersebar ke Nusa. Masya Allah, alhamdulillah Umuna melanjutkan perjuangan beliau tersebar sampai ke 21 provinsi, gitu Bapak Tuan Guru. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua Umum Besar Nahdlatul Wathan Maulana Sakang Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Sami, sampai sekarang kepada 38 provinsi. Tengisi pekayunan wasiat renungan masa. Sehingga orang wasiat renungan masa ini ke Bapak Maulana. Nah, jadi sebenarnya gak nanti agak pinggirnya nih mantap. Penyanyi wasiat renungan masa bisa bantu ya, Masya Allah. Harap lagunya karangan Nida Maulana Syah, Masya Allah gitu. Jadi beliau mengarang lagu itu tujuannya juga adalah untuk menyemangati kita, motivasi untuk kepada agar terus girah perjuangan itu, jangan pernah berhenti, jangan pernah vakum, terus mengikuti perkembangan zaman itu dengan tetap ingat pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Nahdlatul Wathan fil khair, Nahdlatul Wathan fastabiqul khairat. Lagu ini penuh dengan makna perjuangan. Salah satunya diantaranya adalah dibantu ya wasiat renungan masa, lagu yang bilang Bapak Kiai Hamzan Wahid tercinta, al ulama paling banyak berjasa. Ayo penyanyi wasiat, mic-nya belum ada. Oh, diulang supaya kita semua. Karangan beliau itu adalah juga penyemangat dan beliau sangat mencintai namanya seni, gih, kebarang-barang bernyanyi. Itulah bentuk cinta kita juga. Bantu ya sama penyanyi masa. Kita ulang, gih. Bapak Kiai Hamzan Wahid tercinta, ulama paling banyak berjasa. Bapak Kiai Hamzan Wahid tercinta, ulama paling banyak berjasa. Pada Nusa Bangsa, pada
sebangsa, siang dan malam mempertahankan agama serta membina iman dan takwa, iman dan takwa. Jadi, tentu udah kangen kan, Bapak Maulana Syekh? Yang Pak Pelinggi datang, saya nggak pelinggi kangen? Yang Pak Pelinggi membeli madrasah ini, saya nggak pelinggi kangen? Masya Allah, maturkan piasi agung-agung. Ini, saya nggak tiang endah, sama si tiang cipta kangen beliau. Beliau ini ke guru tiang endah. Ini, luar biasa, banyak hal yang beliau sampaikan. Banyak hal, dan luar biasa. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, beliau terus keliling ngajari tenbit. Terus ngajari tenbit nenek kita, si bagus-bagus doang nenek kita bangun madrasah, nyumbang madrasah, apa beli masjid, musola dan lain sebagainya. Itulah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majid, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon yang mendirikan madrasah MDDI dan mendirikan madrasah MDDI. Dan sekali lagi, yang tidak terkira kepada seluruh masyarakat desa Gubuk Gempeng yang berada di Benteng dan sekitarnya, di kecamatan Mas Lage Miki, dan juga pimpinan-pimpinan organisasi dan badan otonom serta para ustaz-ustazah, pimpinan pondok pesantren yang sangat berbahagia pada hari Miki akhirnya yang bisa datang lagi di tempat Miki dengan tempat yang sudah begitu indahnya dan merupakan karya rintisan daripada Ninida Almakullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majid dan dilanjutkan oleh putri beliau Umunna Al-Mujahidah Hajah Siti Rehalem Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah yang yakin juga pengurus besar Nahdlatul Wathon akan memperhatikan pondok pesantren Kulumbu Samingki.